cewek hati-hati ya, di kereta ada cowok mesum yang terus ngeliatin cewek ini. Dia gak sadar karena sibuk nonton. Eh udah gitu, tiba-tiba ada lagi nih cowok lain yang nyamperin dan ngajak kenalan. Si cowok mesum tadi jadi cemburu guys. Dia bahkan turun di stasiun yang sama dan ngikutin cewek ini. Untungnya cewek ini papasan sama satpam. Dan ya udah dia tenang kan, dikiranya gak diikutin lagi. Padahal ternyata cowok itu masih ngikutin guys. Bahkan ternyata udah sembunyi di luar dong. Kebetulan ada jendela yang gak kekunci, cowok itu jadi bisa masuk. Bentar guys, aku kan tiap hari bikin video buat kalian, tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat konten, makasih. Nah tapi dia heran banget ngelihat di situ kok ada lukisan wajahnya. Bahkan seketika badan cowok ini jadi gak bisa gerak dan jiwanya ketarik masuk ke lukisan. Jadi sebenarnya cewek ini emang punya kemampuan sihir dan dari awal udah ngincar cowok mesum itu. Dia ngehukum cowok-cowok genit, jiwanya ditarik masuk ke lukisan supaya hasilnya lebih hidup. Dan akhirnya dipajang deh jadi koleksinya.